Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Majelis Amanah, Rektor Universitas Brawijaya beserta seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya, Pejabat Wali Kota Malang, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota dan Kabupaten Malang, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara yang penting ini. Hadirin sekalian, hari ini saya merasa senang sekali dapat kembali hadir dan berbicara di kampus yang memiliki peran istimewa dan menjadi pioner dalam perjalanan penjaminan produk halal di Indonesia. Hampir 4 dekade yang lalu, hasil penelitian Guru Besar Pangan dari Universitas Brawijaya, yaitu almarhum Profesor Tri Susanto, menjadi salah satu pemantik lahirnya sertifikat halal di Indonesia. Dalam perjalanannya, kampus ini terus berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem halal di tanah air. Saya menerima laporan Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya sudah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang modern untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Beragam riset dan kajian produk halal serta kerjasama juga giat dilakukan, termasuk menyelenggarakan Brawijaya Halal Summit sebagai bentuk komitmen Universitas Brawijaya dalam pengembangan ekosistem halal yang mengusung praktik-praktik berkelanjutan dan beretika. Hadirin yang saya hormati, gagasan mengenai etika dan keberlanjutan kini telah menjelma dalam berbagai praktik bisnis dan institusi yang diterima secara global. Bahkan masyarakat semakin sadar adanya urgensi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Dalam pengembangan ekosistem halal sebagai satu tatanan yang utuh dan terintegrasi, interaksi antar pelaku mesti terus disinergikan agar dapat mencapai tujuan bersama. Disinilah prinsip-prinsip inklusi, keadilan, etika, dan berkelanjutan mesti dijadikan pandu utama yang akan menuntun pada kemaslahatan. Pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam pengembangan ekosistem halal yang beretika dan berkelanjutan. Dalam kerangka besar ekonomi dan keuangan syariah, terbukti posisi Indonesia saat ini kembali naik 1 peringkat menjadi urutan ketiga dalam laporan terbaru yang dirilis Dinar Standar Dubai. Pencapaian strategis ini berkat ikhtiar dan kontribusi multipihak dalam menguatkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ke depan, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air harus terus kita kawal bersama. Oleh karena itu, saya menaruh harapan besar pada kampus ini, terkhusus dengan diluncurkannya UB Halal Center dan UB Halal Metric. Harapannya, UB Halal Center tetap dapat mengambil peran lebih besar dalam penguatan
rantai nilai dan ekosistem halal di wilayah bahkan hingga ke tingkat nasional dan global. Begitu pula dengan kepeloporan UB Halal Metrik mesti terus dijaga agar berkesinambungan serta diperluas untuk menarik lebih banyak partisipan dari institusi ataupun dari pelaku industri halal. Kelak UB Halal Metrik diharapkan menjadi rujukan nasional bahkan global terkait penerapan praktek-praktek berkelanjutan dan beretika dalam ekosistem halal. Dengan demikian, masyarakat luas akan semakin memahami bahwa kehalalan tidak melulu soal substansi produk, tapi juga keseluruhan proses bisnis yang diterapkan seluruh institusi maupun pelaku usaha dalam ekosistem halal. Beragam inisiatif Universitas Brawijaya ini juga diharapkan turut mendorong penguatan sistem jaminan produk halal serta meningkatkan literasi dan gaya hidup halal masyarakat. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dalam upaya memperkuat sistem ekosistem halal nasional. Pertama, sebarluaskan pemahaman tentang praktek-praktek beretika dan berkelanjutan serta tingkatkan kolaborasi multipihak agar tercipta tatanan ekosistem halal yang semakin baik. Gerakan pelaku industri halal agar senantiasa mengedepankan nilai syariah dalam praktek usahanya serta terus menularkan kebaikan syariah secara universal. Sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kita kembangkan menjadi 4 fokus. Pertama adalah industri halal. Dan ini menjadi bagian penting, bahkan kita inginkan 2024 ini Indonesia menjadi pusat atau produk halal terbesar dunia. Ini cita-cita kita. Oleh karena itu kita mengembangkan, selain mensertifikasi halal, mengembangkan industri halal dengan mengembangkan KIH, ya, kawasan industri halal, zona-zona halal, bahkan juga khas, ya, khas itu kuliner halal aman dan sehat di berbagai daerah. Sekarang di mana-mana ini sudah ada khas, ya. Jadi kawasan halal, KHAS itu kawasan halal, aman dan sehat. Untuk mengedukasi masyarakat, dikembangkan itu. Dan secara kelembagaan, pemerintah sesuai dengan komitmennya untuk mengembangkan ekonomi syariah, di pusat mengembangkan KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan di provinsi kita mengembangkan KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, untuk menggerakkan potensi-potensi ekonomi di daerah. Dan sekarang sudah terbentuk di 25 provinsi, termasuk Jawa Timur. Ya, sudah ada ketuanya Pak Wagub sendiri ini. Dan Jawa Timur mendapat waktu kami memberikan award, Jawa Timur menjadi juara umum untuk ekonomi dan keuangan syariah. Secara simultan, pemerintah terus memperkuat infrastruktur ekosistem halal
termasuk menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal guna meningkatkan inklusi dan investasi di sektor industri halal. Yang kedua, aktifkan partisipasi industri keuangan syariah dalam ekosistem halal, terutama dalam menjembatani akses pembiayaan syariah bagi UMKM. Selain mendorong peningkatan inklusi lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan koperasi syariah, pemerintah juga terus mendorong agar UMKM memperoleh pendanaan dari pasar modal. Jadi sekarang ini pendanaan melalui bank-bank umum syariah seperti BSI, ya, kemudian juga melalui lembaga-lembaga keuangan pemerintah seperti di Kementerian Koperasi, kemudian lembaga-lembaga yang sifatnya mikro melalui koperasi syariah, melalui BMT-BMT, Baitul Mal wa Tamwil, bahkan juga ada bank wakaf mikro yang paling kecil. Nah, kita sudah mulai mendorong. Kemarin saya kebetulan membuka pembukaan Bursa Efek Indonesia, dan saya minta supaya di Bursa Efek Indonesia juga itu ada apa namanya itu pembiayaan syariah melalui pasar modal, ya. Jadi nanti di pasar modal itu dibuka juga untuk pembiayaan bagi perkembangan ekonomi syariah, jadi produk-produk halal itu. Ini saya kira jadi semakin luas mengenai akses pendanaannya. Selain itu, para pelaku industri halal perlu diedukasi tentang beragam peluang inovasi pendanaan syariah, salah satunya melalui penerbitan sukuk atau saham syariah UMKM yang kini semakin berkembang nilainya. Dan sukuk itu dulunya itu hanya untuk pemodal besar, karena itu kita minta supaya juga sukuk retail, ini untuk masyarakat. Sekarang sudah ada sukuk retail, dan kabarnya asal keluar habis terjual itu, masyarakat membeli sukuk itu. Dan yang ketiga, UB Halal Center agar meningkatkan kolaborasi riset dan kajian di bidang halal, termasuk terkait penataan rantai pasok dan juga ekosistem halal yang menjamin etika dan keberlanjutan. Segala bentuk kerjasama patut terus dibangun agar ekosistem halal regional semakin berkembang serta berkontribusi positif pada penguatan ekosistem halal nasional, termasuk dengan menjadikan para akademisi sebagai pioner riset dan pengembangan sektor halal. Dan sekarang ini kita sudah melakukan berbagai kerjasama juga dengan pemerintah Saudi Arabia untuk pengembangan industri halal. Dan ketika saya juga berkunjung ke Cina, beberapa puluhan pengusaha Cina akan ingin berinvestasi di industri halal di Indonesia. Jadi mereka sangat antusias karena potensi kita memang besar, ya, baik untuk bahan-bahan untuk produk halal maupun pasar halalnya. Selain untuk ekspor, juga potensi di dalam negeri juga cukup besar. Karena itu saya optimis bahwa pengembangan ekonomi syariah terutama di sektor industri halal akan semakin berkembang. Karena itu saya minta juga
Yang penting adalah pengusaha. Pengusaha ini motornya. Semua instrumen yang kita siapkan itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada pengusahanya. Ya, karena itu di dalam sistem pengembangan ekonomi syariah, maka usaha dan pengusaha menjadi salah satu fokus pengembangan ekonomi syariah. Jadi saya mengumpamakan kalau yang lain-lain itu ada instrumen itu seperti mobilnya, ya, karena pengusaha ini seperti penumpangnya. Tanpa ada penumpang semua tidak akan maksimal. Oleh karena itu harus kita gerakan. Dan saya ingin ada pengusaha di bidang halal ini yang menjadi off-taker, yang menggerakkan, memfasilitasi, menghilirisasi, kemudian memasarkan produknya. Ini penting, ya. Saya namakan off-taker itu kalau dalam bahasa santrinya itu Hamzah Wasal namanya itu. Hamzah Wasal itu huruf Hamzah yang menghubungkan antara kalimat-kalimat, antara kata dengan kata menjadi untaian kalimat yang indah. Itu namanya Hamzah Wasal. Nah, pengusaha Hamzah Wasal ini menjadi penting sebab produk-produk yang ada di masyarakat, para petani-petani itu kemudian bisa dikembangkan melalui proses hilirisasi, kemudian juga dipasarkan baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Sekarang sudah mulai berfungsi salah satu hilirisasi, salah satu Hamzah Wasal yang besar itu Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah mulai melakukan melalui IFES-nya, yaitu apa namanya itu event tahunan Festival Ekonomi Syariah yang diselenggarakan, itu ternyata juga menyambungkan antara produsen dan konsumen, tidak saja untuk dalam negeri tapi juga untuk luar negeri. Saya minta di Jawa Timur ini Hamzah Wasal ini diperbanyak untuk menggerakkan. Saya dengar bahwa industri di Jawa Timur sekarang sudah melebihi nasional. Ya, gitu. Ya. Manufakturnya sudah lebih dari 30 sekian persen. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya berharap penyelenggaraan Brawijaya Halal Summit 2024 akan memberikan kontribusi guna memajukan ekosistem halal di Indonesia dan di Malang, Jawa Timur pada khususnya. Saya mengajak para pemangku kebijakan sektor halal, pelaku usaha, akademisi, lembaga pegiat halal untuk terus memiliki kepedulian dan kejelian dalam menciptakan inovasi-inovasi pengembangan ekosistem halal yang berkelanjutan dan berkualitas sebagaimana yang dilakukan Universitas Brawijaya melalui UB Halal Center dan UB Halal Metric. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, UB Halal Center dan UB Halal Metric secara resmi saya nyatakan diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Wakil Gubernur Jawa Timur dan Rektor Universitas Brawijaya untuk pemukulan gong.